Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin buat sahabat semua. Selamat siang. Jadi siang ini kita sudah sampai di kebun. Karena banyak pekerjaan juga di kebun sahabat semua. Jadi mumpung si Nirmala libur, tapi libur bilang, tapi hari apa nanti dia sekolah? Tanggal 18 hari apa, Pak Nir? Ini tanggal berapa? 15. Ini tanggal 15, 16, 17, 18. Amin. 16, 16, 17, 18. Kamis. Berarti hari Kamis lah. Ini kan hari Senin, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari Kamis nanti. Harinya itu saya enggak udah lupa. Ini hari apa? Oh, tapi semua anak sekolah hari Kamis sudah sekolah lah. Iya, kasih besok sekolah. Oh. Saya taunya anak saya itu tanggal sekolah itu tanggal 18. Makanya saya tanya ini hari apa. Nah, jadi ini kita mau di ke kebun untuk bersihkan sawit lagi sahabat semua, supaya nanti kita beli racun boleh disemprot ya. Gajian nanti kita belikan racun. Kalau untuk ini sudah habis bagi-bagi THR sedikit-sedikit buat anak-anak sahabat semua, karena satu tahun sekali ya kan. Ini saya sudah bawa air minum. Ih, ini udah masak, Pak Nir. Ini kita potong. Ini sahabat semua, walaupun disiram dia tetap akan tumbuh kalau enggak kita potong sama akar-akarnya. Muku matang lebih mana ni? Saat tadi bekerja sahabat semua, tadi saya nampak jamur, jadi mari kita lihat boleh makan kah atau tidak ini. Dulu ciri-cirinya saya dulu pernah makan jamur ini sahabat semua, tapi jamur ini pun kan banyak jenis. Nah, ini dia jamurnya sahabat semua. Wow. Udah tua kok belum ini ya? Ya tau lah sahabat semua, pokok saya ambil lah. Nanti mana tahu boleh masak. Masak asam dengan terung. Dulu pun sini pernah tumbuh banyak ya kan Pak Nir? Jamur. Iya.
Kalau boleh makan ya kita makan. Kalau enggak boleh nanti ya kita buang. Enggak tahu nanti boleh masak asam dengan terung. Campur kacang. Ini saja. Ini ada ulatnya. Ini ada ulatnya lah. Ini dua. Karena enggak kena hujan. Dah, ini sahabat. Nah, ini dia sahabat semua jamurnya. Dua lah ini. Ini kita mau lanjut ambil cabai. Nah, ini tadi yang saya babat sahabat semua. Nah, ini dia tadi yang saya babat sahabat semua, bisa lihat. Tengok tangan saya pun sudah sampai merah-merah sahabat semua ini ya. Ini udah lebam, ini pun udah lebam, ini udah lebam. Karena ini pohonnya ini sangat keras. Nah, ini saya lanjut kutip cabai ya sahabat semua. Kebetulan pula banyak yang masak. Udah lama cabai ini kan, Mak? Iya, udah 1 tahun. Aku rasa udah ada dah ini 1 tahun lebih ini. Jauh sebelum saya mengandung si Eja. Eja pun udah 2 tahun. Ini kalau dikutip 1 on hampir juga ada ini sahabat semua. 2 kali masak. Nah, itu suami saya sahabat semua ambil rumput. Sedangkan saya ini tunggu di sini setelah tadi saya ambil sayuran juga daun ubi. Sangat panas sahabat semua, di sana sudah mau hujan tapi enggak hujan-hujan. Sudah geluduk. Nah, jadi buat sahabat semua sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lain video. Assalamualaikum. Bye sahabat semua. Sudah kewalahan sekali saya sahabat semua. Tangan saya pun sudah sampai merah-merah. Apalagi suami saya ambil rumput lagi dulu.